Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Serba Materi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ada Samsung M21 ya. Yang di sini kondisinya layar retak ya, glass retak seperti ini. Tapi untuk gambar dan fungsi masih normal ya teman-teman. Ya, ini untuk gambarnya masih bagus, belum ada shadow ya kelihatan ya. Dan untuk sentuhnya masih lancar jaya. Oke, ya, di sini saya akan mencoba untuk merepair glassnya ya teman-teman, untuk mengganti glass pada Samsung M21. Mencoba untuk menyelamatkan LCD original Super AMOLED dari Samsung M21 ini. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya ya, lepas untuk SIM tray-nya. Oke. Lanjut untuk lepas backdoor-nya, ini masih kenceng banget ya. HP sepertinya masih segel ini, keras banget, guys. Congkel sedikit ya. Oke, sudah terlepas alhamdulillah. Ini ketarik untuk fleksibel fingerprint-nya ya. Untung nggak putus. Oke, lanjut bongkar ya. Ini saya lepas dulu untuk mesinnya ya. Terus buka untuk penutup board bawah. Ya. Oke. Oke, lanjut untuk proses pelepasan LCD dari frame ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Seperti biasa menggunakan mika bekas tempered glass dan plat tipis ya untuk mencari celahnya dulu. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Cari celahnya dulu. Hati-hati dalam proses pelepasan LCD dari framenya. Ya, ini yang retak parah bagian atas ya, guys. Tuh. Oke, masih diproses pelepasan LCD. Ya, ini sudah ada celah, masukkan untuk mika bekas tempered glass dibantu dengan cairan pembersih lem ya untuk melunakkan lem. Oke. Ya, oke. Lihat ya. Ya, ini sudah masuk di bawah LCD ya, jangan sampai mengenai plat pendingin pada LCD Super AMOLED. Nanti jelek jadinya ya, rusak ya. Oke. Prosesnya seperti ini ya teman-teman, untuk melepas LCD Super AMOLED. Di bawah LCD ada lem yang sangat kuat ya, di tipe Super AMOLED seperti ini. Ya. Semprot di bagian bawah LCD ya, untuk melunakkan lem. Oke, tetap sabar, tetap tenang ya, jangan gerasa gerusu dalam proses pelepasan LCD dari framenya. Ini sedikit lagi, tetap sabar. Hati-hati, jangan sampai kelabas ya, nanti kena fleksibel takutnya sobek. Ya, ini sedikit lagi nih. Hati-hati dekat fleksibel, jangan sampai ceroboh ya. Nih, mengingat
harga LCD Super AMOLED itu nggak lumayan ya, sangat mahal. Musingin ya. Oke. Sedikit lagi. Ya, bagian bawahnya masih lengket nih lemnya. Oke. Sabar guys, yang penting lancar ya. Ini proses yang paling menguras tenaga ini. Butuh kesabaran ya, alhamdulillah. Tuh, di sini sepertinya LCD bekas kena air ya, tuh. Ya alhamdulillah LCD sudah terlepas dari framenya ya. Ini saya bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di frame. Oke, saya tes dulu LCD, alhamdulillah lancar. Untuk pelepasan LCD dari frame lancar ya. Seperti ini, tidak ada cacat. Oke. Lanjut untuk proses pembelahan LCD dengan gelasnya ya. Oke. Di sini seperti biasa saya kasih lakban ya, biar pecahan gelas tidak tercecer ya. Seperti ini. Oke. Lanjut untuk proses pembelahan LCD dengan gelasnya ya. Ini saya kerik sedikit, ini ada sisa lem yang ada di gelas ya. Oke. Ya, saya setting panas di 90 derajat ya. Biasa menggunakan separator Sunshine S918F ya. Oke, proses pembelahan ya, di sini saya menggunakan senar ukuran 0,03 ya. Tekan senar ke bawah ya teman-teman, jangan ngambang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, tidak nabrak polaris ini. Hati-hati ini, santai saja ya. Duh, putus gas ya. Ini senarnya terlalu kecil mungkin, jadi gampang putus. Ya alhamdulillah, untuk proses pembelahan sudah selesai. Saya tes lagi ya, alhamdulillah ya, lancar. Lanjut untuk proses pembersihan sisa-sisa lem yang ada di LCD. Ya. Tetap tenang, sabar saja, yang penting pekerjaan lancar ya. Oke. Lanjut masih di pembersihan sisa-sisa lem yang ada di LCD. Ya, bersihkan semaksimal mungkin ya teman-teman sebelum pemasangan lem OCA lembaran ya. Ya, oke, lanjut pemasangan lem OCA lembarannya ya teman-teman ya. Maksimalkan dalam membersihkan sisa-sisa lemnya ya, jangan sampai masih ada debu yang terlihat ya. Oke, pemasangan OCA lembaran seperti biasa ya. Oke. Ya, ini menggunakan lem OCA
7 inch ya, universal. Oke, potong untuk sisa lem yang terpasang ini ya. Oke, presisikan sesuai kebutuhan ya, sesuai bentuk LCD-nya seperti ini. Oke, lanjut untuk pemasangan gelas yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga berjalan lancar pemasangan gelasnya. Hati-hati dalam pelepasan plastik pelindung lem OCA-nya ya. Oke, ini agak keluar dari frame ya. Oke, presisikan gelasnya di frame ya. Lanjut tempel di bagian tengah. Oke, sudah. Lanjut proses vakum laminasi atau proses pengepresan LCD dengan gelasnya ya. Untuk proses vakum laminasi kurang lebih 2 menit ya. Ini saya percepat saja ya. Oke. 38 detik sama 12 detik ya, 1 menit lebih lah. Oke. Lanjut untuk proses bubble remover ya. Untuk proses bubble remover paling memakan waktu hanya 5 menit ya. Ini saya percepat seperti apa hasilnya. Ya, seperti ini ya teman-teman hasilnya ya. Alhamdulillah mempesona ya. Jadi untuk waktu bubble remover hanya kisaran 3 sampai 5 menit saja. Alhamdulillah HP sudah, alhamdulillah ya, layar sudah mulus kembali dan fungsi pun masih normal, tidak ada cacat ya. Oke, lanjut untuk pemasangan LCD ya, pemasangan kembali LCD ke frame. Ini untuk penutup airpiece-nya jangan sampai lupa tidak terpasang ya, nanti jelek. Oke, pemasangan penutup airpiece-nya. Ya, oh ya, ini saya kasih double tip dulu ini di belakang LCD ya. Seperti biasa untuk LCD Super AMOLED di belakang LCD ada lem ya, tapi ini saya menggunakan double tip. Sama aja ya. Lanjut. Kasih lem di samping frame secukupnya saja, jangan berlebih ya. Jangan sampai tumpah-tumpah ya dalam memberikan lem. Lanjut pasang LCD-nya. Ya, hati-hati presisikan di bagian bawahnya dulu ya, yang bagian fleksibelnya. Oke, sudah presisi, ikat karet ya guys seperti biasa. Ya, ini saya percepat saja proses pengelemannya, 15 menit untuk proses pengeleman. Ini lemnya sudah kering ya. Oke, di sini lanjut untuk pemasangan tempered glass ya, bonus lah. Wow, mempesona ya guys, tuh seperti HP baru kembali ya. Ya, oke. Alhamdulillah untuk proses pergantian gelasnya berjalan lancar. Saya rakit kembali HP-nya. Oke, proses perakitan kembali HP-nya. Ini ada fingerprint, jangan sampai lupa ya. Ya, ya, alhamdulillah ya, untuk proses lancar dan LCD mulus kembali seperti ini ya guys. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.